Piala AFF sebentar lagi bergulir di tahun ini, mulai dari level senior, U19, dan U16. Ada begitu banyak informasi dan fakta-fakta seputar Piala AFF. Yuk kita simak mulai dari sejarah singkat awal pembentukannya, sponsornya, dan siapa saja sih juaranya mulai dari edisi pertama 1996 hingga 2021 kemarin. Piala AFF pertama kali dibentuk oleh 6 Founding Fathers, dan Indonesia termasuk di dalamnya. Edisi pertamanya digelar di Singapura pada 1996 silam dengan peserta mencapai 10 negara. 6 Founding Fathers dan 4 lainnya seperti Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam, statusnya sebagai undangan. Pada edisi pertamanya Piala AFF masih bernama Piala Tiger. Itu dikarenakan sponsor yang menaunginya. Waktu itu, sponsor Piala AFF adalah Tiger Beer. Dari itulah, Piala Tiger menjadi titel dari turnamen tersebut. Tiger Beer menjadi sponsor AFF hingga 2004. Setelah itu, kontrak berakhir dan titelnya langsung diubah menjadi Piala AFF. Nama Piala AFF kemudian digunakan pada pertandingan edisi 2006. Pada edisi 2008, produsen kendaraan bermotor asal Jepang, Suzuki, menjadi sponsornya hingga akhirnya turnamen paling bergengsi se-ASEAN ini berubah nama menjadi AFF Suzuki Cup. Setelah kontrak dengan pihak Suzuki berakhir, AFF untuk tahun 2022 ini mendapatkan sponsor baru untuk penyelenggaraan Piala AFF. Sponsor tersebut adalah perusahaan elektronik asal Jepang, Mitsubishi Electric. Pada edisi pertama tahun 1996, Singapura sebagai tuan rumah. Thailand keluar sebagai juara setelah menekuk Malaysia di final dengan skor 1-0, di mana Indonesia menempati juara keempat setelah dikalahkan Vietnam dengan skor 3-2. Pada edisi selanjutnya tahun 1998 bertempat di Vietnam. Singapura berhasil menjuarai setelah mengalahkan tuan rumah Vietnam di final dengan skor tipis 1-0. Pada edisi ketiga tahun 2000, Thailand keluar sebagai juara setelah mengalahkan timnas Indonesia 4-1. Mereka berhasil mengangkat trofi Piala AFF di kandang mereka sendiri. Edisi selanjutnya tahun 2002, Indonesia dan Singapura selaku tuan rumah pada edisi keempat ini, Thailand berjumpa dengan timnas Indonesia di final dan lagi-lagi mereka keluar sebagai juaranya setelah mengalahkan timnas Indonesia melalui adu penalti 4-2. Edisi kelima tahun 2004, Malaysia dan Vietnam bertindak sebagai tuan rumah, menjamu negara-negara Asia Tenggara lainnya, di mana pada edisi kelima ini justru Singapura yang keluar sebagai juaranya setelah menekuk timnas Indonesia lewat agregat tandang-kandang dengan skor 5-2. Edisi ke-6 tahun 2006. Bertempat di Singapura dan Thailand, Singapura lagi-lagi keluar sebagai juara setelah mengalahkan Thailand dengan skor agregat 3-2.
Edisi ke-7 di tahun 2008, diselenggarakan di Indonesia dan Thailand, Vietnam keluar sebagai juara setelah mengalahkan Thailand dengan agregat 3-2. Edisi 2010 bertempat di Indonesia dan Vietnam, Malaysia berhasil juara dan mengalahkan timnas Indonesia di final lewat hasil kandang-tandang dengan agregat skor 4-2. Edisi 2012 bertempat di Malaysia dan Thailand, Singapura juara setelah menekuk salah satu wakil tuan rumah di final yaitu Thailand dengan agregat skor 3-2. Selanjutnya edisi ke-10 tepatnya pada tahun 2014, di mana kedua negara yaitu Singapura dan Vietnam menjadi tuan rumah. Pada edisi kali ini Thailand berhasil melibas Malaysia di final dengan kemenangan agregat skor 4-3. Edisi ke-11 tahun 2016. Myanmar dan Filipina menjadi tuan rumah pada ajang ini. Thailand keluar sebagai juara setelah lagi-lagi mengalahkan timnas Indonesia di final dengan agregat gol 3-2. Edisi ke-12 tahun 2018, pada edisi kali ini 10 negara peserta menjadi tuan rumah masing-masing pertandingan. Di mana Vietnam berhasil menjuarai dengan menekuk Malaysia di final dengan skor agregat 3-2. Pada edisi 2020 kemarin memasuki edisi ke-13, Singapura bertindak sebagai tuan rumah. Kita sama-sama menyaksikan di mana Thailand masih bisa mendominasi kejuaraan Asia Tenggara ini. Lagi-lagi mereka tampil meyakinkan di final saat berjumpa timnas Indonesia. Mereka menang dengan skor agregat 6-2. Dan Thailand sampai saat ini masih menempati posisi pertama peraih gelar terbanyak di Piala AFF. Itulah tadi sekilas info flashback peraih titel juara sepanjang pegelaran Piala AFF. Semoga pada pegelaran selanjutnya timnas kita bisa keluar sebagai juaranya untuk yang pertama kali. Ayo Garudaku, kami yakin kalian mampu juara tahun ini.